Nah, ini nih jalannya, guys. Oh, tutup. Halo sobat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Aprak-Aprakan, ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Video kali ini saya mau ke Danau Pohon Miring, guys. Danau Pohon Miring itu terletak di daerah Pancawati, daerah Rawang, nggak terlalu jauh dari rumah saya, kurang lebih sekitar 15 menit lah. Ini tadi saya berangkat dari perumahan Kartika, berangkat jam 16, jam 4 sore, habis asar nih, guys. Suasananya ramai banget, kayak orang lagi ngabuburit. Jadi sekarang ini tanggal 18, tanggal 18 Mei. Jadi bukan di bulan puasa ini, guys. Aduh, ini jalan sempit. Mobil. Ini agak buru-buru soalnya Danau Pohon Miring kalau nggak salah tutupnya jam 5, guys. Nah, sementara sekarang sudah hampir setengah 5. Kenapa saya berangkat sore-sore? Karena kebetulan tadi saya ngecas baterai drone dulu, guys. Karena tadi siang itu tadi pagi habis ngedrone di Masjid Kartika, dan saya istirahat dulu, tidur dulu, guys, dan ada sedikit kerjaan. Mudah-mudahan belum tutup ya. Saya belum pernah secara khusus bikin video untuk sana, guys. Jadi sekarang saya mau coba ke sana. Itu katanya sih bekas galian pasir, tambang pasir, terus tergenang oleh air jadi danau, guys. Nah, namanya pohon miring katanya karena ada pohon-pohon pernah miring di situ. Antara pohon sama pohon tuh sering berhadapan miring, jadi membuat jalan tempatnya teduh. Ini saya berada di sini terkenal namanya Sasak Misran. Ini ada jembatan kereta, kita lewat di bawahnya. Itu jembatan kayaknya peninggalan zaman Belanda itu, guys. Dilihat dari konstruksinya, sekarang masih berfungsi. Dan itu jalan kereta ke arah Bandung, ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagainya, dilewati kereta-kereta itu.
Wah, nampaknya di depan sana macet, guys. Waduh, macet. Ini kayak pas lagi mudik kemarin ini. Jalannya, guys. Jalannya baru, aspalnya. Pantesan macet banget. Ini saya berada di daerah wilayah Cipalong Sari kalau nggak salah. Ini Jalan Pantura, guys. Hotel Grand Pangestu. Ini jalan yang jalan favorit orang-orang yang dari Jakarta yang mau pulang kampung itu lewat sini, guys. Sebelah kiri tadi ada McD baru. Biasanya kalau saya order McD, order itu jauh dari ini, dari arus dari rest area kilometer 57. Tapi karena situ ada, sekarang sudah ada McD, jadi lebih dekat. Jadi ini Jalan Pantura, guys. Jalan menuju ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagainya. Ini kemarin lebaran, bos, ini macet banget ini, guys. Nah, sekarang berada di daerah Kosambi. Ini pasar Kosambi. Ini kalau sore macet masih nih, guys. Jadi orang jualannya pada di pinggir jalan. Nah, sekarang lagi dibangun pasar. Pasar Kosambinya lagi dibangun, guys. Nah, ini saya berdiri ke arah Telaga Sari. Dulu waktu belum ada tol Cipali, tapi ya ini tetap padat juga sih ini karena Cikampek ini, guys. Ini jalannya udah, ini jalan baru dikeruk aspalnya, jadi sampai ke beton, jadi jalannya bergelombang, harus berhati-hati, kadang motor sering jatuh. Waduh, kasihan si A nya nih. Nah, ini masuk ke daerah Pancawati kalau nggak salah ya. Belok kiri, guys. Ini nggak terlalu jauh lagi. Saya udah pernah tapi cuma ngetes drone doang di sini. Dan videonya belum saya upload. Kita nyebrang rel kereta. Nah, tengok kanan, tengok kiri, guys. Takutnya ada kereta nyelonong. Nah, ini ke arah ini, ke kanan. Kita lewat pinggir irigasi, guys.
rame banget. Ada apa ini? Oh, ada hajatan. Tahu masih buka apa enggak nih? Udah 4:30. Waduh, jalannya rusak banget. Anjingnya gede-gede banget. Nah, ini nih jalannya, guys. Oh, tutup. Terpaksa kita